Annyeong, halo K-pop cinggu ya. Dilansir dari intipseleb.com, kabar membanggakan datang dari tiga boyband populer Korea Selatan, BTS, EXO, dan NCT 127. Ketiga grup ini berhasil masuk dalam nominasi ajang musik ternama American Music Awards atau AMA 2020. Boyband asal Big Hit Entertainment, BTS, kembali masuk nominasi di ajang ini. Tahun ini, mereka berhasil masuk dalam dua kategori yang berbeda, yaitu Favorite Duo or Group, Pop atau Rock, dan Favorite Social Artist Award. Pada kategori Favorite Duo or Group, pelantun Dynamite itu bakal bersaing dengan dua musisi besar lainnya, yakni Jonas Brothers dan Maroon 5. Dalam gelaran American Music Award tahun lalu, BTS juga masuk dalam nominasi ini dan berhasil memenangkannya. Tidak hanya kategori Favorite Duo or Group, BTS juga masuk lagi nominasi Favorite Social Artist Award. Sebelumnya, piala untuk Favorite Social Artist Award telah dimenangkan oleh BTS selama 2 tahun berturut-turut. Tahun ini, total ada 5 artis yang masuk sebagai nominasi Favorite Social Artist Award. Selain BTS, ada Billie Eilish, Ariana Grande, serta 2 boyband asal SM Entertainment, EXO, dan NCT 127. Nampaknya persaingan tahun ini akan semakin ketat ya. Pemenang dalam ajang ini ditentukan berdasarkan jumlah vote terbanyak yang diterima. Proses voting sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui laman resmi American Music Award atau bisa juga melalui Twitter. Periode voting sudah dibuka sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai 16 November 2020 waktu setempat. Saat ini di media sosial Twitter terlihat ARMY, EXO-L, dan NCTzen mengarahkan kemampuannya untuk memberikan dukungan kepada idolanya masing-masing. Malam puncak ajang penghargaan American Music Award rencananya bakal digelar secara langsung dari Microsoft Theater Los Angeles, Amerika Serikat pada 22 November 2020 waktu setempat. Kira-kira siapa ya di antara BTS, EXO, dan NCT 127 yang bakal bawa pulang piala American Music Award 2020 nanti?